Halo guys, kembali lagi di channel Ojek Gaming. Dan sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini, karena kita OTW 5000 subscriber. Dan tentunya nanti akan ada giveaway yang sudah kalian tunggu-tunggu guys. Oke, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di @ojek.gaming yang ada di sini ya guys ya. Oke, dan pada video kali ini saya mau nge-review sebuah jutsu dari Tsuchikage ya guys ya, dengan cara kita melawan goblin ya guys. Dan ini jutsu yang level 60 guys, oke? Jadi langsung aja kita cek dulu jutsunya. Pertama kita ke sini dulu ya, ke enif yang ke-9. Oke, terus kita masuk ke sini, Kage Apprenticeship. Nah, di sini saya ngambil yang ini ya guys ya, yang Tsuchikage yang elemen tanah. Terus kita bisa ambil ini guys. Oke, kita view dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini itu apa sih namanya itu, bola-bolanya ya. Itu udah kekumpul semua guys. Jadi kita tinggal ambil aja. Tinggal kita claim. Oke, langsung aja 1 2 3. Oke guys. Mantap ya. Jadi ini dia jutsunya. Nama jutsunya adalah Kinjutsu Iron Shock Wave ya guys ya, shock wave guys. Jadi ini adalah serangan yang cukup mengejutkan ya guys ya. Ini masuk ke dalam Taijutsu. Dan dia itu menggunakan cakranya 300, lumayan kecil ya guys ya, nggak gede. Dan damage-nya itu gede banget, 950 dengan cooldown 18. Nah, di sini efeknya adalah ngasih stun untuk 2 kali jalan guys. Dan ini adalah AOE ya guys ya. Jadi semua targetnya itu bakal kena guys. Mantap ya. Oke, jadi ini juga mantep banget buat PvP ya guys ya. Sebenarnya ini buat PvP sih guys. Ini lebih ke arah PvP. Dan kalian kalau misalkan tanya, "Bang, kalau misalkan kita elemen, misalkan kita elemen api sama petir, habis itu kita pengen jadi anak muridnya Kage yang tanah gitu, apakah bisa atau enggak dipakai?" Jawabannya adalah bisa ya guys ya. Kalian bisa belajar ke semua Kage, entah itu Kage yang tanah, angin, api ataupun apapun, itu kalian bisa pakai semua jurusnya karena masuknya ke dalam Taijutsu dan Kinjutsu ya guys ya. Jadi itu bisa banget kalian pelajarin, yang mana yang kalian suka kalian bisa pelajarin guys. Oke. Dan di sini kebetulan saya belajarnya yang di Kage tanah ya guys ya. Oke, jadi langsung aja kita coba pakai ya guys ya jutsunya, udah nggak sabar banget. Oke, mantap ya. Ini jadi jutsunya level 60 ya guys ya. Ini jutsu level 60. Nah, di sini saya udah punya yang level 40-nya. Nah, jadi namanya tuh Iron Fist. Ini yang level 40 kan. Terus kita ini dulu ya guys ya. Kita ganti dulu yang jutsu yang 40 jadi yang jutsu 60 guys. Kita udah upgrade ya guys ya, udah kita upgrade jadi ke yang 60. Kalau kalian tanya jutsu yang sebelumnya bakal hilang atau enggak, tentunya enggak ya guys ya. Masih tetap ada, jadi kalian bisa pakai dua-duanya. Nah, cuman di sini saya pengen pakai yang itu aja guys, yang udah level 60-nya ya guys ya. Ini mantep ya. Ini ngasih stun 2 kali jalan ya guys ya, dan damage-nya itu gede banget guys. Dan ini cocok banget untuk dikombinasiin sama talent 8 extremities ya guys ya. Saya itu pakai 8 extremities juga. Jadi ini Taijutsunya bakal OP banget damage-nya ya guys ya. Ini saya lupa ini harus, apalagi kalau nggak salah ini ya. Bukan kalau nggak salah sih emang ini. Ini terus kita kan pakai ini ya guys ya. Ini aduh sama apa ya? Saya lupa. Apa lagi guys? Tapi nggak ada. Oh iya, aduh. Jutsu andalan guys, ASI ya. Tapi kita stop ini, kita ulang-ulang. Kan ASI dulu, gimana sih, sampai lupa. Oke. Terus ini dan satu lagi ini. Sip. Sip. Nah, oke. Sekarang jutsunya udah kepake semua. Jadi yang pertama, nanti kita pas dulu. Dan saya bakal nyoba di Hunting House guys. Dan ini percobaannya langsung lawan 2 karena katanya ini all target ya guys ya. Jadi apakah benar all target atau tidak? Langsung aja kita coba guys. Ya ampun, tahan dulu guys, gearnya salah guys.
Aduh, kita lupa ini ya guys, kita lupa ganti gearnya. Jadi kita ganti dulu bentar. Oke, kita pakai ini. Dan pakai back itemnya yang ini aja guys. Yang mana ya? Naikin darah aja ya guys ya, sembu. Sip. Oke, jadi di sini kita bakal coba ini ya guys ya. Tapi sebelumnya, jadi untuk yang pertama kita langsung pakai aja. Nanti untuk match yang kedua kita bakal ditambahin sama extreme mode guys. Kira-kira bakal segede apa? Tapi sebelumnya kita kasih shadow hex dulu supaya dia nggak ngindar. Oke, mantap. Sip. Jadi langsung aja kita coba ya guys ya, Kinjutsu Iron Shockwave. Let's go. Oke, jadi gede seperti biasa. Oke, lompat ke atas. Gila, jadi langsung kena dua ya guys ya. Dua-duanya kena, tadi damage-nya lumayan gede, 1300-an. Terus dua-duanya langsung kena stun guys. Oke, nice. Oke, jadi untuk mempercepat kita kasih ini dulu ya guys ya. Kita kasih restrict dulu supaya dia itu darahnya minus 5% setiap kali jalan sampai 5 kali turn ya guys ya, kalau misalkan dia nggak purify. Oke, di sini kita langsung aja cepet ya guys ya, ASI. Jadi ini semakin lama semakin banyak juga jurus-jurus saya yang all target guys. Ini bagus banget sih. Jurus-jurus all target itu lebih apa ya guys ya? Lebih keren lah pokoknya, lebih bermanfaat juga, lebih keren juga guys. Oke, nice banget. Jadi di sini saya udah punya 3 ya guys, jurus yang all target 1 2 3. Oke, di sini sisanya saya ngapain juga bingung. Kita coba ini dulu ya guys ya. Kita kurangin cooldown dulu. Tapi kayaknya nggak keburu sih guys, soalnya cooldownnya itu 18, ini kayak keburu mati musuhnya. Jadi ntar kita coba di match berikutnya dan kita bakal tambahin dengan ini guys, extreme mode ya guys ya. Oke, dia pakai apa tuh guys? Wah, keren juga. Wah, di sini saya stun 2 kali guys, gantian guys. Wow. Oke, di sini saya udah jalan ya guys ya. Kita serang ini dulu. Boom. Oke, dia ngapain tuh? Oh, dia nebas guys. Langsung kita ASI. Boom. Nice, tinggal 1 ya guys ya. Wow. Ini nyabet terus. Kita coba kasih lagi. Cukup tebal ya guys ya darahnya guys. Oh, langsung aja. Kita rasengan dan harusnya mati kalau kena guys. Shoo. Oke, nice banget ya. Oke, nice, sip. Oke guys, untuk percobaan yang kedua saya bakal pakai extreme mode guys ya. Dan seperti biasa kita langsung lawan 2 lagi guys. Oke, di sini kita lawan si Byakko sama Tengu. Oke, let's go ya guys ya. Kita coba pakai extreme mode tadi 1300, kita coba lihat damage ya guys. Jadi ini jurusnya dia bakal gede ya seperti biasa, terus kita bakal nonjok dari atas guys. Pokoknya ini keren. Dan di sini jangan lupa kita kasih dulu shadow hex. Nice, sudah kena. Wah, dia pakai ini guys. Atau endure itu apa ya? Protection apa? Kayaknya beda sih. Oke, kita coba dulu pakai extreme mode ya guys ya. Nice, kita lihat damage-nya berapa. Oh iya, yang Byakko itu protection, jadi kita lihat aja damage ke yang tengunya ya guys ya, karena yang Byakko-nya itu protection guys. Oke, jadi langsung aja. Let's go. Jadi gede dulu. Set. Habis itu ngisi tenaga, lompat, boom. Wow, 1900 guys, gila. 1900 ya guys, ini sakit sekali. Terus di sini kita langsung aja ultimate dance ya guys ya. Boom. Wow, 2400 ya, masih gedean ultimate dance. Cuman ini akan jadi bagus komboannya kalau misalkan kalian pakai dulu shockwave-nya, terus ketika mereka stun baru kalian pakai ultimate dance ya guys. Jadi itu kalau misalkan kalian PvP lawan orang, harusnya itu musuhnya bisa mati ya guys ya, kalau misalkan memang kena, bener-bener kena stun ya guys ya. Idealnya seperti itu ya guys ya, tapi belum tentu mati juga sih, tergantung musuhnya. Kan bisa juga dia reduce damage ya guys ya.
Oke, tapi nggak apa-apa, di sini kita udah, oh kita kena fear weekend ya guys ya. Kalau kena fear weekend kita kasih ini dulu, karena damage kita bakal nurun guys kalau kena fear weekend ya guys ya. Oke, kita masih fear weekend 2 kali, coba kita lihat berapa. Oh ternyata masih cukup sakit guys. Kalau gitu langsung aja kita serang ya guys ya, pakai rasa yang gini. Set. Ini juga jurusnya dari atas ya guys ya. Jadi banyak juga jurus saya yang dari atas guys. Jadi dia loncat dulu terus nyerang dari atas ya. Keren-keren ya jurusnya. Disini kita pukul aja sampai mati. Tapi kayaknya bakal lama, jadi kita coba turunin cooldown dulu biar dapat ISE lagi. Oke, ISE nya masih delay. Oke, dan di sini kita pastikan dia harusnya udah mati guys. Boom. Oke, jadi udah mati sekarang semuanya. Oke, nice banget, kita udah menang. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah jutsu ini sangat bagus sekali, terutama kalau kalian misalkan pengen main lawan orang ya guys ya, atau PvP. Nah ini jurus ini juga bagus untuk misi-misi harian karena dia itu all target. Dan serangannya bukan cukup sakit, tapi ini sangat sakit ya guys ya, menurut saya ini sangat sakit. Tapi kalau misalkan untuk main PvE lawan bos-bos gitu ya, darahnya tebal, ini agak kurang bagus ya, agak kurang bagus ya guys ya. Karena memang nggak ada reduce damage persenan dari maksimal HP si musuh. Jadi ini cukup bagus untuk melawan musuh-musuh yang darahnya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar ya guys ya. Oke, jadi bagaimana menurut kalian mengenai jutsunya? Kalau menurut saya ini bagus banget ya guys ya. Tapi untuk pemakaian melawan PvP, melawan orang, ataupun melawan musuh-musuh yang darahnya sedikit aja guys. Oke, jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye. Peace.